aktivisme, passion saya yang satu lagi adalah memastikan jalan lurus demokratisasi di Indonesia. Itu melalui Habibie Center. Saya Dewi Fortuna Anwar, Profesor Riset di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Juga saya Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center. Juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Komisi Ilmu Sosial. Dan juga saya salah seorang co-founder dari Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Pekerjaan utama saya itu adalah sebagai peneliti. Pertama dulu di LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu saya masuk di LIPI itu jadi PNS. Itu sejak tahun 84. Sejak 1984, Dewi Fortuna Anwar menekuni profesinya sebagai peneliti di bidang intermestik. Penelitian demi penelitian mengenai politik luar negeri dan juga ASEAN pun lahir dari ketekunan buah pemikirannya. Passion saya adalah lain ya untuk demokratisasi ya. Di Habibie Center ini motonya kan demokrasi tak boleh henti. Dan juga untuk politik luar negeri itu adalah bidang ilmu saya. Saya menekuni tentang ASEAN, tentang politik luar negeri Indonesia, tentang lingkungan strategis di Asia Pasifik, nah sekarang di Indo-Pasifik. Ya itu adalah memang pertama itu pekerjaan dan kedua itu memang minat saya ada di situ. Menjadi seorang peneliti seolah sudah mendarah daging di dirinya. Lahir dari latar belakang keluarga akademisi, sejak muda Dewi terus terpacu menggali bidang yang ia dalami tersebut. Kecendekiawanannya itu tak hanya menuntun Dewi Fortuna di bidang penelitian. Beberapa kali Dewi Fortuna sempat menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Pada era Wakil Presiden B.J. Habibie, ia sempat ditunjuk sebagai asisten Wapres di bidang globalisasi dan juga sempat menjadi juru bicara B.J. Habibie ketika menjabat sebagai Presiden. Meski demikian, wanita kelahiran Bandung 22 Mei 1958 ini memiliki misi mulia untuk merawat suluh demokratisasi Indonesia. Kalau hanya untuk bidang akademik, itu saya lebih banyak menulis tentang politik luar negeri, tentang ASEAN, ya. Bagaimana Indonesia berkiprah di Indo-Pasifik ya. Tapi aktivisme, passion saya satu lagi adalah memastikan jalan lurus demokratisasi di Indonesia. Itu melalui Habibie Center. Bagi dirinya, ia ingin ilmu yang ia tekuni bisa lebih membumi bagi masyarakat Indonesia. Bahwa isu-isu internasional menjadi perhatian khalayak ramai. Tidak hanya menjadi perhatian segelintir elit di sekitar Kemlu begitu. Yeah. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, juga menyadari ya bahwa kehidupan kita itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan kita, ya, dan bagaimana apa yang terjadi di luar itu akan berdampak kepada kehidupan kita, tidak hanya urusan luar negeri, tapi juga bidang ekonomi, ya, bidang teknologi, bidang pendidikan, tapi juga karena Indonesia negara besar, apa yang terjadi dalam Indonesia juga akan memiliki dampak paling kurang terhadap kawasan kita.